Pemerintah Desa Paron menggelar acara bersih desa dengan hiburan Reog Ponorogo pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian bersih desa atau yang dikenal dengan istilah nyadran. Untuk hiburan Reog Ponorogo, dimulai dari rumah kepala desa dan diarak keliling desa dan berhenti di lapangan Paron untuk menunjukkan permainannya. Kegiatan ini biasanya diadakan satu tahun sekali pada bulan Suro dan harinya hari Sabtu Pahing. Partono selaku kepala desa Paron mengatakan selain Reog, Pemdes Paron juga mengadakan istighosah dan tasyakuran sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada warga desa Paron, Kecamatan Bagor. Tiga kegiatan kemarin, pembukaan tasyakura ini jaranan atau reog, terus besok malam hari Minggu itu dilanjutkan dengan sholawat janur. Harapannya Pak dengan adanya bersih desa ini Pak? Dengan adanya bersih desa ini secara otomatis kita bersyukur kepada Allah tentang hasil ini, dan tentunya kita berdoa minta masyarakat itu diberi kesehatan, diberi kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana, menjadikan desa kita yaitu Kemaripa, Wajinawi, Toto Tantel, Toto Rajo, Baldato, Toto Ibatun, Warupun, Boko. Partono selaku pemangku desa Paron berharap dengan adanya nyadran ini, kami semua diberikan kelancaran dan keberkahan. Kemah, Ripah, Loh Jinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo. Dari Nganjuk, Radian Bagus, Netral 7 TV, melaporkan.